Pelakon Fazrul Han meluahkan rasa kecewa dan marahnya di Instagram terhadap individu yang membunuh anjing peliharaannya jenis K9. Menerusi hantaran tersebut, Fazrul memuat naik gambar anjing berwarna hitam yang diberi nama Bobo itu. Difahamkan, Bobo mati akibat diracun oleh individu yang tidak bertanggungjawab di kebunnya baru-baru ini. Pelakon telefilm Dania itu turut mempersoal tindakan individu terbabit membunuh anjingnya dan mengaitkannya dengan isu pahala serta surah Al-Maidah. Buka Al-Quran baca surah Al-Maidah baru sembang dengan saya. Kira membunuh anjing saya dapat pahala berganda-ganda. Fazrul turut berkata anjing jenis K9 itu merupakan haiwan yang sangat bijak kerana banyak digunakan oleh pihak polis dalam misi menyelamat atau mencari. Disebabkan itulah harga bagi seekor anjing K9 dikatakan sangat mahal. Tambahnya lagi, setiap ciptaan Allah semua bersebab dan dia berharap individu tersebut mendapat balasan daripadanya.